Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Permisi. Ya, Waalaikumsalam. Oh, ya Mas. Ya, mau nyari siapa ya? Oh ya Mbak, kita dari Herman Channel TV nih Mbak. Apa benar nih Mbak Yani? Iya, betul. Oh, dari Herman TV. Ayo silahkan masuk, Om. Ayo. Silahkan. Iya Mbak, permisi Mbak. Iya. Benar nggak Mbak Yani ya Mbak? Iya. Wah, kita nih dari Herman Channel TV nih Mbak, kan kebetulan kita mau review rumahnya Mbak Yani nih Mbak. Mbak, ini saya mau bertanya sama Mbak. Apa benar rumahnya mau dijual nih Mbak? Iya betul. Benar Mbak ya. Jadi saya mau bertanya, ini lebar tanahnya berapa Mbak? Kalau lebar ini tanah yang di sertifikat kan 72, bangunan 72. Cuman kan samping udah nambah huk, cuman belum masuk sertifikat. Oh, gitu. Kalau di total keseluruhan ya hampir 100. Hampir 100 ya, berarti panjangnya? 12, lebarnya 6, lebar 6, berarti terus keseluruhan belum masuk. Keseluruhan tadinya 72, itu ditambah hooknya kan belum masuk itu. Oh, harus diukur ulang kalau misalnya. Tapi yang sebenarnya itu hampir 100 ya, 100 luasnya ya. 90 sekian lah. 90. Wow, pemirsa. Lumayan luas sekali rumah Mbak Yani ini. Nah, yang paling terpenting lagi nih Mbak, ini legalitas rumah ini apa suratnya? SHM. SHM atas nama bapaknya. Bapak, oh suami. Berarti suami Mbak Yani ya. Wow, pemirsa. Sertifikat SHM atas nama pemiliknya sendiri. Nah, Mbak, ini bangunan ini sekokoh ini, pondasinya itu sama dindingnya itu terbuat dari apa ya? Kalau pondasinya batu kali, terus atasnya kan batako yang aslinya. Batako. Cuman saya nerusin ke atasnya pakai bata merah. Oh, nerusin ke atasnya pakai bata merah. Terus kalau apa namanya ini, hooknya saya pakai hebel. Pakai hebel hooknya. Nah, pemirsa, kokoh dan bagus rumahnya Mbak Yani. Nah, kerangka atas. Kerangka atas. Kayu jati dari Jawa Timur, Madiun. Kayu jati dari Jawa Timur, Madiun, pemirsa. Daun pintu, kusen, semua deh. Daun pintunya juga, kusennya juga itu dari kayu jati di tanaman sendiri. Pesan langsung dari Jawa Timur, Madiun, pemirsa. Atapnya apa genteng atau genteng ya? Cor. Genteng cor ya. Yang itu semen. Genteng semen, pemirsa. Tapi kalau ininya Mbak, listriknya berapa kWh ini? 1300. 1300 kWh ya. Kalau airnya Mbak konsumsi pakai air apa ini? PDAM atau sumur bor? Sumur bor. Sumur bor ya, benar. Oh, sumur bor. Minum, bisa diminum. Tiap hari nggak pernah beli, ngerebus sendiri. Wow, biasa Mbak Yani ini tiap hari ngerebus sendiri. Berarti mau yang gratis-gratis kan gitu loh. Nah, Mbak Yani, sekarang kita posisi ini yang kita duduk ini Mbak, ini posisinya apa nih, di ruangan apa ini? Ini di ruang tamu. Di ruang tamu ya. Wow, pemirsa. Ini ruangan tamunya seluas ini. Kalau misalnya Anda memiliki rekan-rekan kerja yang ingin berkunjung ke rumah Anda, ruang tamunya luas, pemirsa. Mbak Yani, kita bisa bergeser ke sini. Ayo, ikutin. Silahkan. Ikutin saya. Ini ruang keluarga. Kalau ini, Mbak Yani, ini ruangan? Ruang keluarga. Ruangan keluarga. Wow, pemirsa. Ini adalah ruang keluarga. Oke. Bisa kita bergeser lagi ke kamar depan. Kamar depan Mbak Yani. Ukuran 4 meter kali 3. Oke, kita boleh kita lihat kamar depan Mbak Yani. Kayak kapal kecil. Coba kamar. Ya, kamar depannya. Ya, boleh bisa ditunjukin Mbak Yani? Iya, sini. Oke. Nah, ini Kamar depan ya. Kamar depannya. Ini kamar anak-anak atau kamar Mbak? Kamar saya. Oh, tapi seperti kamar anak ya. Itu kalau misalnya Mbak Yani mau jual rumah itu AC-nya apa ditinggal, Mbak? Belum dipertimbangkan. Oh, belum dipertimbangkan, kayaknya masih sayang ya. Oke, kita soalnya bisa. Baru beli. Ya, baru beli ya. Bisa kita bergeser lagi, Mbak Yani. Di mana Mbak Yani? Semua mah bisa diatur. Bisa bergeser ke ruangan berikutnya. Kakak. Ini kamar anak. Oh, di sini. No. Ibu, no. Kamar anak. Ah, kamar anak. Aduh, ada perawan. Ya, oke, maaf. Oke. Ya, bisa kita bergeser lagi, Mbak Yani. Mana ruangan-ruangan yang lain? Ini ruang sholat. Oh, di sini tempat sholat ya? Tempat sholatnya. Cuman ini agak miring Om, karena bapaknya dulu kan dia orangnya nggak mau air dari rumah kita itu jatuh ke tanah orang lain, jadi dikurangin yang sono. Aduh. Dikurangin ya? Ini tuh. Gitu. Ini buat sholat. Dikurangin 1/2 meter langsung ditambah. Tapi misalnya mau dirombak, misalnya di dak gitu, misalnya di ini lagi nggak apa-apa, nggak masalah. Okay. Soalnya itu tetap tanah kita. Baik. Biar pemirsa pada tahu Mbak Yani ya. Bisa kita bergeser. Oh, ini ada kamar mandinya. Kamar mandinya. Itu mesinnya. Ada mesinnya, pemirsa. Berarti kamar mandinya klosetnya jongkok. Satu, iya. Masih jongkok ya, pemirsa. Oke. Kamar mandinya cuma satu. Bisa kita bergeser lagi ini ke hooknya mojok ya, agak miring karena kita kan memang posisi rumahnya ininya dibagi dua jadinya. Oh, gitu. Ini bisa buat cuci piring bisa, mandi anak-anak bisa. Ambil air wudhu juga bisa ya. Dapurnya di sini kayak kamar pecah. Di sini dapurnya di sini ya. Dapur di sini, terus depan bisa buat garasi. Nah, coba mobil. Kita bergeser ke garasi mobil. Bisa buat tempat garasi mobil. Oh. Garasi mobil. Udah pintunya sendiri di atas. Pintunya sendiri. Oke. Kita bisa kembali lagi mengikuti Mbak Yani ke ruangan utama lagi. Tempat kita duduk bersantai, lihat tadi. Oke. Nah, ini terasnya? Terasnya nih. Luas. Terasnya. Wow, di situ luas terasnya. Ini terasnya. Ya. Jadi digratisin, dibonusin bunga. Wow, Mbak Yani mau meninggalkan bunga, aslinya nggak mau ditinggal tapi bunganya aja ditinggal. Waduh. Di bawah paling cuma sedikit. Oh gitu. Oke, Mbak Yani. Ya. Oke, terus. Oke, Mbak Yani. Wow, pemirsa, berarti kita sudah lengkap liputan kita bersama. Jadi plafon ini baru semua, plafon bikin sendiri. Kalau asli perumahannya nggak segini, pendek banget. Oh, gitu ya, Mbak Yani ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Herman Channel TV.